Jadi Bu Siska tahu masalah bola emas itu? Yes, Bu. Saya taunya dari Tony. Tapi Tony tahu dari mana? Katanya sih Madun yang cerita sama dia, Bu. Madun. Ini adalah ronsen kakinya Madun. Madun itu belum bisa untuk bermain bola. Karena akibatnya sangat fatal bagi kakinya. Kondisi Ustaz, you tidak akan pernah bisa melawan negara air. Garuda akan selalu berkibar, dan inilah negara gua. No, tak mungkin. Itu tak mungkin terjadi. Di mana negara air berada? Negara air harus menang. Kita buktiin aja, tim gua pasti bakal menang. Ya Allah, semoga Madun bisa mengalahkan rasa sakitnya, ya Allah. Dan dia bisa kembali kepadaku dalam keadaan sehat, ya Allah. Aku mohon. Kamu memang hebat, Nak. Kamu hebat. Kalian semua tetap tenang. Kita akan hancurkan budak kampung itu. Good, Madun. I'm proud of you. Thanks, Mom. Ini anak hebat. Punya talenta. Calon pemain hebat. Awak nak merebut dia. Madun, anakku. Kamu memang hebat, Nak. Kamu hebat. Madun memang anak yang perlu dibanggakan. Bu Marni harus bangga dengan Madun. Madun ke anak ibu. Iya, Bu. Madun memang anakku. Siapa tuh pelatihnya? Jebret Mourinho. Kau berhasil memenangkan pertandingan ini. Thank you, Madun. Thank you, guys. Yes. Hebat. Hebat, Madun. Ya, saya yakin dan saya percaya. Kamu bisa. Kamu hebat. Bagus, Madun. Dengan ini, saya akan mengontrak kamu 5 tahun. Selamat, Madun. Kamu semua, saya percaya kalian akan menjadi tim yang tangguh. Teman-teman, kemenangan ini semua berkat Madun. Dia adalah pahlawan kita. Hidup Madun! Hidup Madun! Hidup Madun! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi, apa kamu tadi lihat tayangan bola di televisi? Berarti kamu kehilangan momen yang luar biasa. Madun, Wi. Madun. Madun memenangkan pertandingan. Aduh,
Ayah benar-benar bangga dengan anak itu. Segitu pedulinya ayah sama Madun. Ayah lebih sayang sama Madun daripada Tony. Kenapa kamu ngomong begitu, Wi? Dewi cuma merasa kalau ayah lebih pilih kasih sama Madun. Bahkan ayah kasih tahu Madun kan, di mana ayah menyimpan bola emas itu. Daripada Tony, cucu ayah sendiri. Emangnya kenapa? Tony kabur ya. Dewi itu baru merasakan kebahagiaan setelah belasan tahun Dewi kehilangan anak Dewi. Nah sekarang Tony pergi meninggalkan Dewi. Wi, ayah minta sama kamu, kamu jangan begitu percaya dengan omongan Ibu Siska itu ke kamu. Karena Ibu Siska itu tidak suka sama Madun. Ayah, Tony gak ada di kamar. Tony gak ada di rumah. Tony sudah pergi setelah mengetahui Madun yang tahu di mana ayah menyimpan bola emas itu. Dari mana Tony tahu kalau bukan dari Madun? Itu mah si Tony aja yang selalu cari-cari perhatian. Ayah, kok jadi menyalahkan Tony? Enggak. Pokoknya mulai hari ini Dewi mau ayah mengakui Tony sebagai cucu ayah. Kita gak perlu lagi menunggu hasil tes DNA itu. Tenang, Dewi. Ayah minta kamu tenang. Sebentar lagi juga tes DNA itu bakalan keluar. Enggak, ayah. Pokoknya Dewi mau semua yang seharusnya menjadi hak Tony kita berikan kepada dia. Tony sudah terlalu lama menderita selama berpisah sama kita, ya. Tidak sepantasnya kita selalu menyudutkan Tony. Ayah. Ayah, aku mohon. Ayah, beri bola emas itu kepada Tony. Tolong, ayah. Ya, tentu saja. Tapi... Ayah minta kamu tenang dulu. Ya, berpikirlah dengan kepala dingin. Segala sesuatunya yang terburu-buru itu tidak akan membawa kebaikan. Bang Madun pulang, Bang Madun pulang, Bang Madun pulang, Bang Madun pulang, Bang Madun pulang. Madun, Madun pulang. Bocah! Aduh, ini bagaimana sih? Pelatih dicuekin begitu aja. Masya Allah, abang bangke sama lo, ya? Iya, wih, lu emang hebat, Dun. Sekarang lu udah terkenal, Dun. Kedepannya pasti lebih terkenal lo, Dun. Dun. Tapi jangan lupa, kalau udah nanti terkenal, jangan lupa sama abang, ya? Ajak-ajak abang, biar abang juga bisa terkenal. Dun. Selamat ya. Selamat ya. Ya, makasih ya. Maafin Madun, Bu. Madun udah gak izin sama Ibu. Tanpa kamu minta maaf sama Ibu, Ibu udah maafin kamu. Gimana kaki kamu, Dun? Kaki kamu masih sakit enggak? Madun juga menang karena berkat doa ibu dan teman-teman.
Iya nak, ibu lihat kamu di TV dan ibu bangga sekali sama kamu nak, ibu bangga sekali. Selalu mengkhawatirkan kamu, nak. Tapi ibu juga bangga. Ibu bangga punya anak yang masih gigih dalam meraih kemenangan. Ini apa, Bu? Itu hasil ronsen kaki kamu. Ibu khawatir sekali sama kaki kamu, Dok. Mestinya kamu istirahat, bukan main bola. Bu, Madun baik-baik aja kok, Bu. Dan insya Allah sebentar lagi kaki Madun bakalan sehat seperti sedia kala. Tapi, Dun. Bu, ibu percaya sama Madun. Ini Bu. Apa ini Dun? Itu uang bonus dari klub Bu. Karena Madun udah membawa klub menang. Dan itu semua buat ibu. Dun. Bukannya ibu menolak uang ini, nak. Kamu itu segala-galanya untuk ibu. Cuma kamu yang ibu punya di dunia ini. Bu, baru janji sama ibu. Marum bakalan hati-hati kok. Jadi ibu gak usah khawatir ya. Dan insya Allah Marum bakal tanda tanganin kontrak untuk 5 tahun ke depan. Jadi Marum minta izin dan doa restu dari ibu. Harum banget, Wat. Aku boleh nyicip gak? Boleh ya. Ini tuh khusus buat Madun. Udah deh, kamu gak usah nyicip-cicip. Untuk Madun? Emang Madun ulang tahun ya? Aduh, Lilis. Madun itu tuh gak ulang tahun. Tapi aku mau kasih kue ini sebagai hadiah buat dia. Karena dia udah menang dan mengharumkan nama kampung kita. Oh, gitu. Kamu mau gak nonton turnamen aku selanjutnya, emang ya? Nonton? Iya sih, emang agak aneh, tapi kalau ada kamu aku jadi seneng gitu, jadi mau ya? Aduh, Raisa, kamu tuh kalau semangat gak usah tergantung dari seseorang. Kalau kami ikut turnamen, kamu tuh harus selalu tetap semangat apapun kondisinya. Tapi biar tambah semangat aja kamu ada, mau ya? Ya udah deh. Udah. Iya dah. Kalau gitu, yaudah yuk. Susah payah aku buat kue ini. Tapi Madun tuh kayaknya nggak peduli. Dia selalu lebih peduli sama Raisa. We'll be right back.
Aneh banget ya mereka. Hati-hati kena jepit mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo boleh pantun ya? Boleh. Jalan kaki di jalan sempit. Cakep. Ada duit mendingan kita pungut. Kakinya. Biar kata lu semua doyan ngejepit, kita mah doyannya mungut. Budi, ngapain lu? Pada diem aja. Main. Prit. Maaf pak, bapak yang prit ya pak. Maaf, saya pikir gak ada wasit nih. Iya bener. Sabar sebentar ya. Ayo mau nendang nih. Pasti gol ya. Sabar ya. 2, 3. Waduh. Maaf nih, mohon maaf gitu ya. Tapi ayo mau pantun dulu boleh ya. Anak kecil doyan sweet. Cakep. Sweetnya ambil nafas. Artinya? Gak ada artinya, biar seru aja gitu. Tarik. Oh, ternyata lu curang pakai lem. Celana gua sampai robek gini. Bagus robek di belakangnya, bukan depannya. Maaf, ayah kagak sengaja, kagak niat begitu, ayah kagak curang kok. Sekarang lu di diskualifikasi, keluar. Keluar? PA, ini kan lapangan, mau keluar kemana? Yaudah, sama itu. Ayo, Pat! Ayo, pagi dong, pagi. Lepasin.
Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Dewi. Tumben Ibu Dewi telepon saya, ada apa nih? Saya mau minta tolong sama Bu Siska supaya Bu Siska mau mencari Tony untuk saya dan bujuk dia untuk kembali lagi ke rumah. Saya gak mau kehilangan dia lagi, Bu Siska. Oh, gitu ya? Gimana ya, Bu Dewi? Bu Siska, saya minta tolong. Berapapun dan apapun yang Ibu Siska inginkan, pasti saya akan penuhi. Saya janji. Ya udah deh, Bu Dewi. Saya akan bantu Bu Dewi. Sebenarnya sih saya bantu Bu Dewi karena saya kasihan sama Bu Dewi. Ya anggap saja sebagai persahabatan kita, yes Bu Dewi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Dewi. Pokoknya sekarang Bu Dewi tenang aja, semuanya serahin ke Siska. Iya, saya minta tolong sama Bu Siska. Pokoknya kalau ada kabar langsung hubungin saya secepatnya ya. Yes Bu Dewi, bye-bye. Harusnya tadi kita gak usah pakai trik-trik aneh kayak gitu. Masih aja ngedumel lu. Ayo boleh pantun ya? Boleh. Silakan. Sebelum pacaran harus dites. Cakep tuh. Ditesnya sampai ke Penang. Artinya? Masih aja lu protes, orang kita udah menang. Tapi itu namanya gak fair. Untung aja tadi aku masukin bola ke gawang. Benar tuh apa kata Raisa. Main bola itu harus sportif dan jujur. Benar tuh. Mereka itu mau minta tanda tangan sama Madun, bukan sama lo. Kalau Madun minta tanda tangan, Amang lu minta tagihan listrik. Makasih Madun. Makasih ya Madun. Ya elah si Madun, gayanya tau gak sih kayak apaan? Kayak artis papan atas ya tau gak? Bener banget. Papan triplek kali. Perlu gue mitalin gak bos? Gak usah. Kalau soal si Madun, biar gue aja yang ngurus. Den, ini lo. Gang, aduh. Lihat kan, lo turutin apa perintah gue, apa yang gue suruh lo, oke? Oke. Cepetan, tolong.
ini buat kebaikan kamu, Tony. Gak mau. Tony. Jangan peluk Tony, Bu. Untuk apa Tony pulang? Kalau memang gak ada yang anggap Tony. Tony, kamu jangan seperti itu. Ibu sayang sama kamu, nak. Bohong. Ibu lebih sayang sama si Madun, kan? Dibanding Tony. Sampai-sampai ibu lebih percaya sama Madun. Tony, kamu salah paham. Ibu sama kakek cuman ingin menunggu sampai hasil tes DNA-nya keluar. Tuh kan. Kalau memang sayang, buat apa sih pakai tes DNA segala? Hah? Kan Tony udah pernah bilang kalau Tony itu nggak mau dites. Tapi kakek sama ibu tetap aja ngelakuin. Supaya Tony nggak diakuin lagi deh sebagai anaknya. Iya kan? Tony! 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 Tony, kamu jangan pergi! Tolong, kamu jangan pergi! Tony, jangan tinggalin Ibu Dewi, kasihan dia. Kamu tidak mau kan disebut anak durhaka, Tony? Iya, Tony. Sudah, jangan kamu pikirkan Madun. Madun itu hanya iri sama kamu. Iya, yes, Tony. Madun itu cuma anak miskin yang kepengen instan jadi kaya. Tony, Ibu minta kamu sabar sedikit saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Ayah sudah mengakui bahwa Tony adalah anak Dewi. Kita nggak perlu nunggu hasil tes DNA itu lagi kan? Karena hasilnya sudah keluar. Untuk itu, mari, sama-sama kita melihatnya. Alhamdulillah. Tony, ibu harap hasilnya adalah hasil yang baik ya. Aduh, gimana nih? Gue belum dapat bola emas ini juga. Tapi hasil DNA-nya udah mau ketahuan. Bisa mampus gue kalau ketahuan bahwa gue bukan anak Ibu Dewi. Kakek itu bakal langsung nendang gue deh yang ada. Pik aja, semuanya pik aja. Berantakan nih, papi. Kita bisa ketahuan. Bu Siska, Pak Darmala, saya juga harap kalian mau menjadi saksi untuk pembacaan hasil tes DNA ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Allah. Jadi, kebohongannya Nyonya Siska dan Tony akan terungkap. Ya Allah, bagaimana ini? Tanya, Kak. Teman lain nanya-nanya, orang lagi emergensi. Darurat nih, ayo darurat. Wati, jangan-jangan Madun cedera berat lagi. Seperti hasil ronsen yang dikatakan kakek. Kalau kayak gini Madun bisa fatal. Astagfirullahaladzim. Saya harap ini akan membuktikan kalau Tony bukan anak Dewi. Apa hasilnya ya? Menurut hasil tes DNA Tony, hasilnya adalah cocok. Menurut hasil tes ini 99% akurat. Jadi Tony adalah anak kandung kamu, Dewi. Thank you.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kok bisa cocok sih, Babi? Tony. Tony anaknya Ibu Dewi. Jadi Madun. Madun tetap anakku. Ya Allah. Ya Allah. Madun. Jadi gimana, Bu? Tony udah terbuktikan kalau anak kandungnya Bu Dewi. Iya sih, Bu. Berarti Tony sudah bisa dong segera menerima semua hak-haknya. Yes. Yes, Mami. Iya, Bu Siska. Tenang aja. Pasti kita akan memberikan bola emas itu kepada Tony. Ya kan, ya? Kok kakek diam aja sih? Kakek ikhlas nggak? Terima Tony sebagai cucunya. Tentu saja kakek ikhlas. Kakek yakin kamu adalah cucu kakek. Ya udah kalau gitu, kakek sekarang berikan bola emasnya kepada Tony. Apa sih yang terjadi sama Madun? Kenapa tiba-tiba kakinya jadi tambah sakit kayak gitu? Madun, udah deh, aku tahu. Ini semua pasti gara-gara kamu kan? Loh, kok kamu jadi salahin aku? Aku tuh juga nggak tahu tiba-tiba ada bola yang datang. Akhirnya si Madun nangkis bola itu dan akhirnya Madun jatuh, dia kesakitan. Kamu sih, makanya jangan sering-sering nempel sama Madun, ngajakin Madun kemana-mana. Kakinya masih cedera, jadi kayak gini kan akhirnya. Kok kamu jadi nyalain aku sih, terus kenapa kamu marah-marah sama aku? Raisa, asal kamu tahu ya, hasil lonsen kakinya Madun tuh udah cukup parah. Dan bisa fatal akibatnya kalau kakinya kena benturan terus. Dia tuh bisa lumpuh, Raisa. Nanti dulu, nanti dulu. Mendingan kita bawa ke rumah kakek Baim si Madun. Daripada kita bawa ke rumah sakit di kota jauh. Aduh, jangan lagi deh. Jangan sampai tuh si kakek bisa sembuhin lagi si Madun. Aduh, bisa gatot gue nih, gagal semua rencana gue. Harus hancurin si Madun, Jek. Kita kerjainnya itu, Jek. Gimana caranya, Jek? Ntar gue lagi mikir. Yaudah gini deh, mending lu semua pada kesono deh. Lu gagalin rencananya gimana pun caranya, terserah lu semerdika lu, oke? Okay? Yang penting gua gak mau tahu si kakek tuh harus gagal nyembuhin si Madun. Slow, Jek. Lu serahin sama kita-kita nih. Yaudah, cepetan. Ayo, ayo. Ayo kita tantangin. Ayah mau pantun boleh kali ya. Dalam keadaan kayak begini kan kepapa kali pantunnya. Ada itik jalannya berjejer. Itu pasti motornya mau ngejar-ngejar. Tak orang mau ribut malah pantun lagi. Bang, ayahnya gak bisa didiemin tuh orang. Tenang aja bang, Dun. Biar kita-kita yang ngurus.
Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan Madun? Eh, kaki Pak Em, ketemu di mari. Ini tolong nih, kaki si Madun sakit. Tadi ingin bola. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Madun. Ya Allah, kamu tuh masih nekat aja main bola deh. Ya udah, kalian semua tenang. Biar kakek yang mengurut Madun. Eh, kakek, ini urusan Tony bagaimana? Masa mau dianggurin lagi, yes kakek? Iya, kenapa sih kakek gak pernah mengutamain Tony? Selalu ya Madun. Tony, ini bukan masalah mendahului, tapi ini masalah darurat. Tony, kasihan itu Madun kesakitan. Udah ya, ayah urut aja Madun. Apa dia kesakitan ya? Iya ya, ayo. Ah, sakit kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah dulu ibu nggak tegang liat kamu kayak gini. Sebaiknya kamu dibawa ke rumah sakit, Dun. Sakit. Sakit. Rumah sakit, Kek. Rumah sakit. Bola emas itu nggak ada. Merah putihku terus maju. Punya hukuman buat lo. Apa, Jack? Nih lo. Nih. Eh, Jack, sakit, Jack. Belum. Oh, belum. Sakit gak? Eh, lu pada dodol banget sih. Kita tuh hampir gagal, tau gak? Bisa berabe ini gawat. Ntar lama-lama kita bisa ketawa nih kalau kita ngecelakain si Madun. Ngecelakain dia. Ngancurin dia. Kalau ketahuan gimana? Bisa berabe kita. Si Madun kan ngeselin. Ape? Lihat. Oh, jadi lo selama ini yang bikin Madun celaka? Ini gak seberapa yang lo lakuin sama si Madun ya? Lo tuh benar-benar kelewatan tau gak sih? Keterlaluan gimana sih? Lo ngomong kadang-kadang sembarangan lo ya? Si Madunnya aja yang suruh sobet sombong bisa main bola. Emang dianya yang songong? Sobat bisa main bola? Gimana sih? Orang jelas-jelas gue yang paling jago. Emang dia tuh kagak layak main bola. Lo tuh yang gak pantas ya. Lo tuh udah curang ya. Dan lo tuh gak bakal hebat kayak si Madun. Udah Risa. Kasian tuh anak orang masa ditonjok kayak gitu. Lu cewek kasar banget sih lu. Bantuin berdiri dong. Ya udah, Cik. Buset bertambah tuh. Buset lu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama si Madun, lo berhadapan sama gue. Retak kaki Madun sepertinya semakin parah, Bu. Dia harus dirawat intensif. Maksudnya dokter, Madun harus dirawat di rumah sakit, Dok? Betul, Bu. Kalau perlu kita harus melakukan operasi untuk memasang pen. Itu semacam penyangga pada kaki Madun. Harus dioperasi. Apa nggak ada jalan lain, Dok? Itu harus belum dilakukan sekarang, Bu. Kita lihat dulu perkembangan penyembuhan cedera pada kakinya si Madun. Jadi apa yang harus kami lakukan sekarang, Dok? Sebaiknya Bu Marni menyetujui kalau Madun dirawat intensif di rumah sakit ini. Semua ini demi kebaikan anak ibu. Ayah mau lihat Madun dulu, Wi. Ayah, aku ikut ya. Ayo. Buat apa sih ngurusin Madun? Hah? Madun itu kan bukan siapa-siapanya ibu dan kakek. Nah, urusan Madun udah kelar kan? Dan kita juga udah nganterin dia ke rumah sakit.
Berarti sekarang urusin urusan Tony dulu dong, ya? Dan aku harap kakek jangan kelak untuk memberikan bola emas itu kepada Tony. Kamu kenapa sih? Sepertinya begitu gak sabar banget buat mendapatkan bola itu. Ya sudahlah ya, kita urusin aja urusan Tony. Sejak tadi kan ketunda terus. Sebaiknya kita mengutamakan Tony daripada ngurusin orang lain. Ya udah. Ayah simpen bola emasnya di tempat seperti ini? Iya, Wi. Ayah merasa di tempat ini yang paling aman. Emang ayah simpen bolanya di mana sih? Sebentar, Wi. Ayah ambil dulu bolanya. Hati-hati ya. Papi. Baru tahu nyimpen barang berharga di atas pohon kelapa. Ayah-ayah wae euy. Yes. Astagfirullahalazim. Bola emas itu enggak ada. Astagfirullahalazim. Bola emasnya hilang. Kakek jamungin kita deh. Kalau kamu tidak percaya, kamu saja yang ambil sendiri. Coba pikir-pikir dulu, kek. Siapa tahu aja kakek lupa taruh di mana. Yes. Enggak. Saya yakin betul. Di situ saya timpan. Kalau gitu kemana bola emas, kek, ha? Bola emas yang seharusnya jadi milik aku. Kayaknya saya tahu nih siapa yang ngambil. Siapa? Madun. Karena cuma Madun sama kakek yang tahu di mana bola emas itu berada. Yes, Papi. Yes, Mami. Memang dia biang keroknya. Tidak mungkin. Saya tahu betul siapa Madun. Bu Siska, saya minta Bu Siska jangan asal menuduh tanpa bukti. Bu, Madun itu lagi butuh banyak uang, Bu. Untuk bayar semua ganti rugi kontrakannya. Jadi, ya siapa lagi? Ya udah pasti dia lah ngambil bola emasnya. Hah, lu lihat aja dulu. Gue bakal rebut tuh bola emasnya. Dun, kamu itu jangan nekat. Kamu dengar sendiri kan, kata dokter kamu itu harus istirahat. Ya, tapi biaya rumah sakit kan mahal, Bu. Kita nggak mungkin berobat ke sana, kita kan nggak punya uang. Kamu lupa ya, kan kamu masih ada uang bonus dari pertandingan, Dun. Iya sih, Bu. Tapi kan uang itu buat bayar kontrakan kita yang angus. Maru nggak mau kalau sampai Ibu dimarah-marahin lagi sama pemilik kontrakan itu. Dun, sudahlah nggak usah pikirin itu. Lebih baik kamu harus memikirkan kesehatan kaki kamu. Ini dia nih pencurinya. Yes, Papi. Yes, Mami. Pencuri apa ya? Madun, Madun. Anak Kismin alias miskin. Kamu tuh bisa aja ya gak ngaku. Padahal yang tahu tempat persembunyian bola itu cuma kamu sama kakek. Sudah. Jangan nyalakan Madun. Saya percaya Madun tidak melakukan itu. Dan kalau sampai bola emas itu tidak ketemu, yang harus disalahkan saya. Karena teledor menyimpannya. Berarti yang harus bertanggung jawab itu Madun dan kakek. Balikin bola emas peninggalan ayah gue sekarang juga. Atau enggak, gue akan laporin ke polisi. Tony, kamu jangan seperti itu, nak. Itu kan kakek kamu. Ibu jangan gampang percaya sama kakek, Bu. Apalagi Madun, Bu. Tony yakin, di antara Madun sama kakek itu pasti ada persengkokolan. Masa tega ngelaporin kakek kamu sendiri ke kantor polisi. Tapi ini semua buat kebenaran, Bu. Tony,
Kamu tidak usah khawatir. Kakek akan mencari bola emas itu sampai ketemu dan mengembalikannya kepada kamu. Tony minta secepatnya ya, Kek ya. Atau enggak, Tony akan terpaksa melaporin ke polisi. Eh, Donita, sekarang lo masuk sono main. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Ya Allah, kalau cedera kakinya lama, artinya hobi dia main bola bisa terhambat. Punya minyak zaitun asli. Aku bisa menggantikan minyak urutnya dengan minyak ini. Halal lagi. Insya Allah cepat sembuh ya. Aduh, Raisa, ayo dong semangat dong Raisa. Bagaimana sih mau main bola? Semangat. Bagaimana sih? Masa lu lemes banget. Bibir ayah aja udah menor, ayah semangat. Ya kan, masa lu kagak semangat sih? Aku lagi gak semangat, soalnya gak ada Madun. Yeah! Ayo punya ide, gimana kalau kita hibur Aisyah? Semua udah siap! Satu, dua, tiga! Sola lilali, ola ola la, kami simpati, hibur Aisyah. Gimana? Raisa, ayo dong semangat. Kalau kayak gini kita nggak bisa lolos ke babak final. Apalagi yang mau kita lawan itu anak asuhannya si Jackie, tim Rock itu. Ayo dong. Ayo dong Raisa, kalau nggak ada kamu tim kita nggak solid. Iya, ayo dong. Bagaimana dong? Ini kan tim kita udah dipanggil, gimana dong Raisa? Buntak! Lu malah diam aja, bukannya bantuin ayah mikir! Siapa yang diam? Wah, mesti dikasih pantun. Boleh! Jalan-jalan ke Pramuka. Cakep! Tapi sono berantem dengan ke parkir. Artinya bang? Emang nih kakak lihat muka kalau abang ini lagi mikir? Ayah boleh balas ya? Ayah boleh balas ya? Boleh! Jalan-jalan ke pasar Pramuka. Cakep! Berantem sama tukang parkir. Artinya? Hah? Itu muka? Gua pikir anaknya bokir! Gentong, lu aja yang gantiin Raisa main ya. Hah? Gantiin? Ini kan pertandingan perempuan. Eh kan laki-laki bang. Kata siapa yang gak bisa? Ah! Gantiin lu Gentong. Kali ini lu yang gue kerjain. Pokoknya gue gak mau tau ya. Lu pada harus bisa ngalahin nih tim cewek cantik. Siapa? Yes! Donita, sekarang lo masuk sono main. Kok Donita sih bang? Ya lo bagaimana sih? Itu pertandingan perempuan, masnya namanya tetap Dodo. Harus diganti dong jadi nama perempuan. Ya udah, sekarang namanya siapa? Donita. Cocok banget. Yang ayah ajari tangannya gimana? Cucok. Mudah-mudahan terus. Siapa tuh orang tuh? Buset dah. Bentuknya gak jelas banget, nonjol-nonjol begitu. Yang mana bang ya? Oh no, yang kayak tergandeng, gede banget ya lep. Mau badannya kayak bis double kek, mau kayak kebo deh, gue gak peduli. Pemain baru tuh bakal gue metalin. Ayo masuk. Udah. Cucu. Donita. Donita, 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 Donita cucu.
Coba lah. Awas. Aja baru 1-0. Kita ada pemain andalan tuh yang kayak Gentong, Donita. Raisa, lu gimana sih? Lu main dong. No, lu liat tim lu no, kagak ada lu main. Jadi pada kagak semangat. Aduh, aku gak peduli deh, Bang. Sekarang aku peduli nih, Madun. Sampai sekarang dia tuh gak sembuh-sembuh. Madun lu jadiin alasan. Yaudah, kita semangatin lagi. 1, 2, 3. Solalinali Olololala, tim cantik pasti jadi juara. Kira-kira siapa ya yang ngambil bola emas itu? Kakek sendiri juga gak tahu, Dud. Yaudah, Kek. Nanti biar Madun bantuin aja nyari bola emas itu. Tidak usah, Dun. Tapi, Kek, kan cuma kakek sama Madun yang tahu di mana bola itu berada. Ya, jadi Madun juga harus tanggung jawab kalau bola itu sampai hilang. Iya, tapi kamu harus konsen pada kaki kamu dulu biar cepat sembuh. Ada apa, Doi? Kek. Madun izin ke lapangan dulu ya, Kek. Ke lapangan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Doi? Biasa, Kek. Karisa pas main bola. Salah lagi. Ayo, Raisa, kamu bisa buat gol lagi. Kenapa Madun semangat banget sih kalau ngasih dukungan Raisa? Merah putihku terus maju. Terus maju.
Wasit, gua mau tim cantik didiskualifikasi, ya. Soalnya dia dicurang. Buktinya apa? Tuh, banci nggak jelas masuk begitu. Dia kan cowok, bukan cewek. Diskualifikasi aja sih. Eh, Kang Jui, marah mana aja lo kalau ngomong. Gak apa-apa. Ayo baru pakai pantun, boleh? Asik. Boleh. Bukan cacing pita, tapi semut rang-rang. Cakap. Jualan bakso pakai kentongan. Artinya, kita kagak ada yang main curang, cuma kagak ada pemain cadangan. Jangan tahu tuh. Benar tuh. Eh, cadangan. Eh, bolang, bocah hilang. Itu DL, derita lo. Wah, ayo emosi. Ayo emosi. Ayo emosi. Ayo emosi. Ayo marah. Raisa. Madun. Kaki kamu udah... Kaki aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa, Beth. Kok cepet banget semuanya? Iya. Yaudah, sekarang kamu mau main lagi kan? Memainkan hatiku. Yaudah, buktiin ke aku kalau kamu sama tim kamu bisa. Nyari bola emas. Iya bang. Coba lu bayangin, bola terbuat dari emas. Berapa beratnya tuh emas? Bola pun berat. Harganya berapa tuh ya? Coba bakso terbuat dari emas ya. Ah, bakso air otak lo. Kalau itu udah dilepas, kenapa tangannya masih ngetril? Tenang aja Don, aku bakal ngebantuin kamu cari bola emas itu kok. Makasih ya. Cepatnya pergi dari rumah ini, Bu. Emangnya kenapa? Karena Tony udah gak betah tinggal di rumah kayak gini, Bu. Tony pengen tinggal di rumah yang mewah, Bu. Loh. Ada apa nih rame-rame? Mau latihan? Kagak. Kita kemari pin ngajak kakek Baim buat nyari bola mas. Lu semua pada ingat ya. Gue cuma kasih waktu seminggu. Kalau sampai gak ketemu, lu semua yang bakal masuk penjara. Ingat tuh. Long yang percaya.